Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nando Channel dimanapun berada. Semoga ikan lele kalian sehat, yang ngopeni juga sehat. Kali ini saya akan membuat probiotik dari bahan alami. Nah, untuk bahannya yang pertama ada larutan gula merah. Ini tadi 1/4, lalu saya didihkan, aduk agar mencair. Yang kedua ada molase, ini 1/2 botol. Bahan yang ketiga yaitu ragi tape, ini 3 butir, dan 3 botol Yakult. Selanjutnya ada 1 botol air kelapa. Nanti semua bahan akan saya campur dan akan saya diamkan atau fermentasi selama 1 minggu. Nah, nanti di hari ketiga setelah tercampur, di sini akan dibuka. Pertama kita masukkan dulu air gula merah. Nah, selanjutnya air kelapa, ini tadi beli di pasar, harganya cukup murah, 4.000 satu botol. Selanjutnya kita masukkan Yakult. Ini tadi beli di Alfamart. Ini saya buat video malam hari karena tadi siang agak sibuk gosok kolam dan mempersiapkan kirim ikan. Tadi ada 52 kilo dikirim dengan harga Rp20.000 per kilo. Dikirim ke daerah Simo, Kecamatan Soko. Selanjutnya kita masukkan ragi tape. Kita masukkan tetes tebu atau molase. Ini 1/2 botol. Nah, saya gabungkan jadi 1. Selanjutnya kita aduk hingga merata. Baunya seperti tape. Nah, baunya seperti tape. Nanti kita masukkan jerigen 10 liter. Kita tambahkan air sampai penuh di dalam jerigen ini. Warnanya mulai menghitam. Selanjutnya kita masukkan jerigen pelan-pelan. Setelah proses memasukkan adonan tadi ke dalam jerigen, selanjutnya kita tambahkan air sampai nanti penuh. Seperti itu. Dan ini hasilnya, semoga nanti bisa membuahkan hasil yang maksimal, yang bagus. Sekian konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.